berbarengan dengan show baju-bajunya, dia juga launching kompor. Kan kayaknya sesuatu ya, dari baju ke kompor. Tapi apapun yang dibikin di Van Gunawan itu menurut aku selalu menarik. Jadi aku selalu datang. Mungkin ada rencana mungkin kayak kerjasama gitu, rekan bisnis lah. Ya. Ya sudah, biar di bidangnya masing-masing ya. Artinya pokoknya kan, aku support aja. Kebetulan kan aku juga ada brand. Ivan Gunawan juga support, selalu pakai produk aku. Aku juga baju-bajunya selalu pakai. Sama teman saling support. Gimana lihat tadi di dalam, Kak? Di dalam seru ya, karena Ivan Gunawan kan memang orang baik. Jadi selalu kalau ada acara, semua teman-temannya datang untuk support. Kak, untuk model-model apa? Fashion kali ini seperti apa sih, Kak? Apa yang di fashion kali ini kayaknya memang trennya lagi printing ya. Kalau aku kan nggak begitu paham lah bahasa fashion apa, tapi aku lihat memang banyak sekali teman-teman aku pakai baju itu yang print terus tabrak di kotak dari bunga, warnanya juga ditabrak-tabrak. Ivan Gunawan koleksinya menurut aku salah satu yang menarik banget, bagus. Seperti di belakang aku tuh kan ada hitam, ketemu hijau, ketemu ungu, kuning, bagus-bagus. Apalagi ini mendekati Lebaran nih, Ramadan juga, gimana enggak? Ya ampun, teman-teman aku tuh akhir-akhir ini banyak banget yang terjun ke dunia fashion dan seru ya, banyak pilihan, banyak warna dunia fashion Indonesia. Mudah-mudahan ini fashion luar lagi. Tapi Kak Fitri, di balik kesuksesan Kak Guna kali ini, aku pengen me time. Tapi disayangkan nggak, Kak, ini masa sudah mengeluarkan hasil karya tapi lo harus meninggalkan, gitu gimana tuh, Kak? Itu meninggalkan nggak? Maksudnya kan kabarnya pengen pergi keluar gitu, tinggal di luar negeri katanya, Kak. Kalau masalah tinggal nih aku baru tahu nih ya, tapi kalau memang dia mau jalan-jalan aku udah tahu. Tapi kalau untuk tinggal nanti aku tanya ya, masa iya dia mau aset negara loh Ivan Gunawan itu, jangan pergi dari Indonesia. Siapa lagi yang gantiin dia? Nggak ada. Menurut aku Indonesia itu punya satu Ivan Gunawan, one and only, gak ada yang bisa nandingin dia. Kalau misalkan dia berkarir di internasional, internasional ya kalau memang jalannya udah ke situ ya harus support juga. Yang pasti dari aku, jangan pernah tinggalkan Indonesia dan lupakan Indonesia. Karena Ivan Gunawan kan menjadi contoh ya buat kita-kita semua, teman-teman fashion juga, para desainer, semua itu pasti inspirasinya kebanyakan dari Ivan Gunawan. Tapi kalau dia mau bawa internasional, dukung banget ya, Kak ya. Dukung kalau itu. Bukan untuk pindah ya, Ibu nih, habis. Udah. Kak Fitri, gimana nih katanya Kak Fitri bawa kabur duitnya nih ke meja ini? Waduh, itu berita sampah, say. Mana iya gua. Tanggapannya Kak Fitri dikit. Tanggapannya, saya bukan tuyul ya. Saya bukan tuyul dan saya tidak suka dengan uang orang. Jangan dipintir-pintir ya. Nggak, Pak. Saya ini ya muka-mukanya kalau judul lain-lain saya tidak pernah berkomentar apapun. Tetapi dari diri saya sendiri saya menyatakan saya bukan tuyul. Siap, makasih ya, Kak. Iya. Nah, sehat-sehat ya, Kak Fitri. Iya. Takut.